Eh, saya. Tapi tu kan Haji Nabil Ahmad. Alhamdulillah. Ya Allah Haji, lepas ni dah tak ada dah kita menjerit-jerit terpekik terlolong gegar baganza, gegar baganza. Dah tak ada Haji. This is the finale. This is it. Yes, tuan-tuan dan puan-puan, apa kata kita beri tepukan kepada 6 bintang gegar baganza. Selesai buat persembahan. Dan di atas pentas kita sekarang ni kita ada ketua saluran Melayu Astro kita, Cik Azlin Reza Azmi. Diringi Datuk Khairul Anwar Saleh, naib presiden Ketua Bahagian Melayu dan Nusantara Kumpulan Kandungan Astro. Ya, dan untuk pengetahuan semua, inilah dia sebenarnya Iron Man Astro. Inilah Iron Man Astro. Juri Wan. Baik, Ji. Baik. Tempat pertama hingga tempat ke-6. Baik. Kita akan umumkan dari tempat yang ke-6. Baik. Semestinya ya. Baik, semestinya kita akan umumkan tempat ke-6 terlebih dahulu. Di mana tempat ke-6? Yang ni tak boleh silap. Yang ni tak boleh silap, Ji. Apa dia? Ni pengumuman hadiah tak boleh silap tau. Tempat ke-6 akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM10,000 beserta trofi dan selfie bersama dengan Jad Ali. Tak basah-basah. Legend. Okey. Baik. Dan sekarang kita dan juga pakej percutian ke Jakarta, Indonesia sumbangan selamatbercuti.com serta trofi Gegar Vaganza. Yes. Dan baik. Tempat ke-6 Gegar Vaganza musim ke-6 jatuh kepada Jakarta, Indonesia. Syam Visa Iron Man bertemu Iron Man. Iron Man bertemu Iron Man. Kita today is the day where all the people will know who is the Iron Man. Iron dan Iron. Tahniah Syam Visa. Selesai. Terima kasih. Tahniah Abang Syam Visa. Abang Syam Visa selepas ini Visa merehatkan diri ya. Visa merehatkan diri boleh upgrade ke Mastercard. Baik. Tuan-tuan dan puan, tempat ke-5. Tempat ke-5 akan membawa pulang wang tunai RM15,000 sumbangan Astro. Percutian ke Ho Chi Minh. Wow, Vietnam. Sumbangan selamatbercuti.com, 1KT. Dan juga trofi sumbangan Astro, trofi Gegar Vaganza. Dan juga selfie bersama dengan Syam Visa. Yang tempat ke-6. Tempat ke-6 jatuh. Lima. Tempat ke-5. Tempat ke-6 dah ada kan? Dah ada. Tempat ke-5 jatuh kepada MC tempat ke-5. Ji. Debar Ji. 4 lagi tempat dan kita ada 4 bintang. Wow. Nur Fatimah, Jad Ali, Nakiu dan Hadi Mirza. Baik, kita dah teruskan ke tempat ke-4. Tempat ke-4 akan membawa pulang wang tunai RM20,000. Percutian ke Chiang Mai, Thailand. Kap, mainlah kap. I give you good masai. Sumbangan selamatbercuti.com dan juga trofi Gegar Vaganza. Tempat ke-4, tuan-tuan dan puan jatuh kepada RM20,000 untuk dibawa balik ke Australia. Baik. Tempat ke-3, tuan-tuan dan puan-puan akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM30,000 sumbangan Astro, pakej percutian ke Shanghai dan Disneyland sumbangan selamatbercuti.com. Wow. Pakej ubah suai ruang makan sumbangan I'm Home Stylist. Lagi, pakej penginapan 2 hari 1 malam di suite apartment 2 bilik sumbangan Hotel Tenera Bangi dan juga trofi Gegar Vaganza.
Wow, banyaknya hadiah. Banyaknya hadiah tempat ketiga. Rasanya puas hati dapat tempat ketiga tu. Tempat ketiga Gegar Vaganza 2019 dimenangi oleh... Tuan-tuan dan puan, ini waktu-waktu krusial di mana anda perlu tahu hadiah tempat kedua. Tempat kedua akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM50,000 percutian ke Korea bersama dengan Handil. Tak adalah saya tambah tu. Sumbangan selamatbercuti.com, ubah suai ruang tamu sumbangan I Am Home Stylist. Pakej penginapan 2 hari 1 malam di Suite Eksekutif Keluarga, sumbangan Hotel Tenera Bangi dan juga sebuah trofi emas. Dan kita akan juga umumkan terlebih dahulu tempat pertama. Bagaimana dengan hadiah naib juara? Dah umum tadi. Hadiah juara pula. Hadiah juara Gegar Vaganza tahun ini wang tunai berjumlah RM100,000 sumbangan Astro. Yang akan dibayar secara ansuran sebulan RM20,000. Pakej percutian ke Eropah Timur. Sumbangan selamatbercuti.com. Ya, pakej ubah suai ruang tamu dan ruang makan. Ada dua ruang ya. Yep. Sumbangan I'm Home Stylist. Pakej penginapan 2 hari 1 malam di Suite Executive. Sumbangan Hotel Tenera Bangi dan juga trofi emas Gegar Vaganza. Baik, ladies and gentlemen, this is how it goes. Kita akan umumkan terlebih dahulu tempat pertama. Tetapi yang akan mengambil hadiah adalah tempat kedua. Okey, dapat. Kita akan umumkan. Jangan dilupa, Jim. Jangan dilupa. Kita punya percutian tadi juga ditaja oleh aarabia.com untuk power terbang. Yalah. Yeah. Baik, tuan-tuan dan puan. Okey. Alright. Dan juga kita ada satu pengumuman di sini. Pengumuman apa lagi, Jim? Saya dan Jihan Musa akan bersama dalam satu projek yang kebabom tahun depan. Tak payahlah beritahu sekarang. So kena tunggu. Nantikan kami 2020. Sesuatu yang bom. Yes. Baik, tuan-tuan dan puan. Sekarang ini kita akan umumkan juara Gegar Vaganza 2019. Juara Gegar Vaganza 2019 jatuh kepada krusial macam ni? Tak, betul. Aku dengar benda yang sama. Kita ada dua juara Gegar Vaganza untuk 2019. Yeah. Kita ada Nakyu. Nakyu akan bawa balik RM100,000. Hadi akan bawa balik RM100,000. Sekarang ni saya nak tanya. Tempat kedua ni hadiah RM50,000. VIP kita. VIP kita. VIP. Terima kasih Datuk Kai dan juga Datuk Azli. Terima kasih banyak-banyak. Kejap nak tanya. Kita. Maknanya hadiah tempat kedua dapatkan siapa? Ji. Kita tak boleh buat PC dengan sini, Ji. Semuanya akan terjawab di PC sebentar lagi. Di PC. Datuk, Bunda, Datuk okey ke ni? Ke kita ada tambah minggu ni? Apa ni, Wan? Bunda naik. Datuk, sini naik. Apa ni? Oh, Datuk naik. Aku dah agak mesti tambah lagi 2 minggu ni. Ya, Datuk.
juara dua. Oh, dah bunda juara dua. Baiklah, Ji. Dah selesai jam. Baik, selesai Tuan-Tuan dan Puan-Puan untuk Gegar Perkasa 2019. Ini dia juara-juara kita. Ji, kita ucapan. Dengar ucapan juara kita, Ji. Baik, sebab ada dua juara kan. Okey, awesome. Ucapan, bukan. Bunda, ketemu nanti ya. Eh, awesome. Hadir dengan Nakio, awesome. Apa yang awesome? Ucap sama-sama. Ke Clash. Ah, betul juga. Terlebih dahulu, congratulations kepada Nakio. Everybody, yeah. Nakio. Congratulations to Hadi Mirza. Dan juga kepada pemenang-pemenang yang lain setelah 11 minggu kita bertungkus lumus. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pihak Astro. Terima kasih kepada pembina-pembina kami. Kepada semua dalam sini, Nabil, Jihan, Epid, semua daripada atas sampai bawah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih kepada keluarga saya, Mind Order, Astro kerana menerima saya dalam keluarga ini. Dan untuk abang saya, Syamvisah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juri kerana mempercayai saya. Terima kasih Nakirius Shamvengers. Alright. So, untuk semua peserta Gegar Perkasa, kita adalah pemenang. Terima kasih. Baik. Saja nak bagi tahu. Saya harap ini memang betul-betul keputusan yang tepat. Sebab saya tak naklah malam kang dapat SMS daripada Astro. Guys, kita tambah lagi seminggu sebab... Tiada sebab, Najib. Inilah dia keputusan dalam utamat Gegar Perkasa 2019. Pemenangnya ada dua. Baik. Kita nak ucapkan terima kasih banyak penaja-penaja kita. Penaja utama, Fresh. Ini barulah susu segar. Penaja bersama kita. Adabi Power Cat. Produk makanan kucing keluaran Adabi. Beraja bersama kita Kuku. Kuku Beyond Standard. Beraja bersama Ufamo. Pakai kepala satu jendah lega dan juga internet tanpa had dengan internet cili padi DG. Tuan-tuan dan puan-puan, ia berakhir di sini. Tapi insyaAllah kita akan jumpa tahun depan. Terima kasih Dato' Rizalman, Bonda, Dato' Ramli MS. Kita jumpa next year. Gegar Perkasa. Assalamualaikum. Selamat malam, everybody.